Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan channel saya Tony Troy. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara mengubah file PDF menjadi bentuk Word. Di video sebelumnya saya telah membagikan cara scanning buku menjadi bentuk PDF. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara bagaimana mengubah bentuk PDF ini menjadi bentuk teks atau Word. Ada beberapa cara mengubah file PDF menjadi bentuk Word. Bisa dengan cara online atau offline. Di video ini saya menggunakan cara offline, yaitu dengan menggunakan software Adobe Acrobat Pro. Saya memiliki dua file untuk diekspor menjadi bentuk Word. Satu dengan bentuk JPEG dan satunya lagi dengan bentuk PDF. Mari kita buka file PDF yang ingin di-convert. Selanjutnya, pilih File, Save as Microsoft Word, pilih Word Document. Beri nama file yang akan di-save agar gampang mencari filenya. Tunggu hingga beres proses convert PDF to Word. Setelah beres convert PDF to Word, kita cari file Word-nya. Berikut file yang tadi saya beri nama dengan nama scanan buku. Buka file Word dokumen ini dan kita lihat hasilnya. Teman-teman, seperti inilah hasilnya. Saya tidak menjamin hasilnya akan sama persis dengan file aslinya. Diperlukan beberapa edit lagi, seperti kata-kata yang harus dibaca kembali atau ukuran kertas dan margin yang harus disesuaikan lagi. Bagaimana dengan file bentuk JPEG? Apakah bisa untuk di-convert ke bentuk Word? Jawabannya bisa. Caranya hampir sama. Klik kanan pada file JPEG, lalu Open With. Klik Adobe Acrobat. Setelah masuk Adobe Acrobat, pilih file, save as Microsoft Word, pilih Word Document.
Inilah hasilnya. Sama saja kan caranya? Teman-teman, selamat mencoba. Semoga video ini membantu dan meringankan pekerjaan teman-teman. Jangan lupa subscribe channel saya agar saya semangat membuat video selanjutnya. Terima kasih.